Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? What's up guys? Kali ini gue ditemani orang-orang baru, sanbi-sanbi YouTube pun. Waduh. Eh udah gak usah jelasin nih, gue udah tahu semua kan. Pak Alpi dan Fayat dan Kopamex yang pasti sempit. Ini ya, pasti sempit. Kali ini ada dua boy group yang bakal kita compare. Kita compare. Yang pertama ada siapa? Ada BTS. Yang kedua ada siapa Alpi? EXO. BTS dan EXO. Sebenarnya membandingkan BTS sama EXO tuh kalau gue bilang seperti membandingkan Alfamart dan Indomaret. Sulit sekali. Sulit sekali. Langsung aja masuk ronde pertama. Yep. Ini musik video. Kita ambilnya BTS Do. 1 2. Do. Hah? Masuk ah. Masuk. Oh. Konsepnya selfie ya. Yo. Bentar, dia kan tadi kamera diangkat. Terus yang sekarang memegang siapa? Saya mau jadi kameramen, Pak. Udah sumpah, gak kenapa. Lampunya gue suka sih, lighting-lightingnya. Mainnya tuh dijaga susah. Yang saya sih yang lebih keren. Tapi didukung sama lampu-lampu itu harus dikerap-kerap itu. Bukannya dia tokennya mati, Pak. Tapi emang itu konsepnya begitu, menurut saya. Tokennya mati. Tokennya posisinya sudah dikit, bukan? Emang konsepnya dikit banget. Di dokter kayak gini, pasiennya semua pengen sakit. Tuh, lampunya tuh emang sengaja di... Iya. Biar keren ya, Pak? Itu paling berat jadi jadi mungkin. Mau? Iya, kayak baju. Ngaku, Pak. Baju kulit. Baju balap aja. Gayanya tai sih. Itu lampunya mati, ada orangnya kan? Ada. Masalah, ada orang. Ya, itu. Ini apa sih? Warna detik tadi. Tapi pakai kamar pendek. Oh, iya, yang mana pakai kamar pendek? Buat aku tadi kita lakukan ya? Iya, lah, maksudnya kita lakukan. Kesel aja, kok. Kalau pakai kamar pendek. Oh, ini tadi sih, studio kayak gini. Nanti lah, kalau studionya kacau. Ini yang paling, kampret. Koreografinya tuh ngikutin gesekan biolanya tuh kayak tet. Tahan komentar. Lawannya adalah online. Yang over the masa EXO online. Baby cukuplah sudah. Oke, lawannya BTS Dog adalah EXO. Apa? Overdose. Oh iya, sama-sama kan pas banget. Gokil, itu alat-alat sulap yang dipakai ini tuh. Itu udah tembak mata. Bisa dipakai di sini. Backgroundnya tuh mengingatkan Super Junior Ultra Simple. Ya kan satu manajemen dia. Satu studio mungkin juga. Nah, tahu sih kalau satu studio. Tapi itu kan rasa EXO tuh itu warna sih. Iya, sih. Please. Oh. Dan tempat gila nih orang. Seumuran saya lagi. Ciri-ciri. Dia pacar nama Kristal ya? Kai. Kai. Iya kok, Kai. Lu apa ini? Bos itu sih. Belum putus kan? Belum di nasehatin untuk lebih baik lagi di SM Entertainment. Saya belum dapat jatah. Jatah apa? Belum jajan. Oh iya, jatah ras gitu. Dari dua musik video itu menurut Bapak MV-nya, MV yang tadi itu yang bagus yang mana? Gua sih dari segi MV itu EXO menang. EXO. Studio dia lebih niat. Lampu-lampu latarnya dia lebih niat, ada LED-nya. Kalau dia lebih EXO. EXO. Dua EXO. Kalau gua di sini lebih pilih BTS sih kalau. Karena ada banyak profesi-profesi. Udah bagus sih dari koreografinya, dari pengambilan kameranya bagus semuanya. Gua setuju sih. Konsep secara konsep gua EXO. Lu EXO. Jadi pemenang di ronde pertama adalah EXO. Ronde kedua adalah Dance Prestige ya, Bang. BTS adalah Boy Love. Mungkin kalau misalnya lagi chilling gitu ya. Ini jaman BTS meledak
Gila, footworknya gila sih kakinya tuh gila. Nah putri juga begini kok, tender kok. Kakinya mereka mau keren kan. Gimana? Gerak kakinya juga sama-sama. Gerak kakinya. Kayak gue 6 bulan aja lagi segini mulu-mulus ini. Ini cara diet yang cukup baik sebenarnya. Tetapi susah gitu. Nah ini part yang paling gue suka nih. Yoi. Gila puluh banget sih, Pak. Bukan, libur emang harus beda sendiri, Pak. Emang begitu di... Harusnya gaya. Harus punya gaya sendiri, leader harus. Leader tuh harus beda dari yang lain. JG lu liat aja begitu. Gak ada bajunya, tapi bajunya beda sendiri sih. Kayak Joshua Joshua. Iya. Iya. Pake kuplu kan. Tinggal nyanyi Cici Cuit. Cici Cuit. Cici Cuit. Cici 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 Cuit. Sama ini gitu ya? Siap. Lawannya Gro. Oh, anjay. Ya. Kameranya fish eye nih. Iya. White eye nih. Black fish eye. Kok aja kalian sih gerak kameranya? Iya, kalau tadi cuma diem-diem doang. Asik ya. Wah, berkonsep nih. Masih yang lama ini masih ada luluhan Chris. Lagunya masih berwarna-warni. Siapa lagi kalau siapa? Luluhan siapa lagi? Tuh, ada keren. Ada yang ngesip Chris. Oh iya, ada pala aja. Siapa sih orang ini? Kepo deh. Pala aja dong. Kayak dia Gap Dancer. Apa sih namanya? Gap Dancer. Kayak Gap Dancer. Kena di latar, kena di latar. Eh, iya kayak. Oh iya, gue kira kena di latar anjing. Oh iya, gue kira kena di latar. Sorry. Gak kelihatan dari jauh, Pak. Oh iya, keren. Oh iya. Gokil, gokil. Drone sekecil ini. Aduh sih. Apa maksudnya? Oh, lu gue ke situ. Aduh, banyak di situ enggak tadi gitu. Dia masih itu. Lebih sopan ya daripada kayak ulang tadi. Fayat deh. Exo sih. Bagus juga dia saya. Kameramennya dia tapi jalan-jalan gitu kan. Ya, konsepnya sih bagus ya. Cuman gue lebih suka BTS namanya. Soalnya dia tuh gerakannya tuh kompak banget kelihatannya. Saya BTS lah kali ini. BTS. Jelas, Pak. Apa? Sistal gua tahu. gue lebih suka yang kreatif sih kayak EXO tadi. Di ronde kedua ini pemenangnya seri EXO dan BTS. Yeah. Langsung masuk ke ronde ketiga, ronde final. Oke guys, di ronde ketiga adalah live stage atau live performance-nya. BTS-nya kita ambil Blood, Sweat and Tears. Gerakannya itu dari atas tuh yang kenapa? Iya. Padahal kameranya enggak ada di atas. Dekat patah-patah. Nah, pas konser, Blue Fit and Tears ini berdata. Gila. Gila kali, kalau kagak dikepukin sama kami. Like, apa-apa lu sudah bayar mahal lu kagak nyanyi Blue Fit and Tears. Ya tapi dia gak jalan-jalan ke depan ya. Gila kali kamu ya? Iya, gila kali kamu ya. Kena tambah juga. Ya iyalah Pak. Walaupun di sana ber AC kan tapi dingin. Tapi panas juga kalau berat-berat. Ada gini. Ada kepala. Ya, ada lagi patah. Lawannya adalah EXO Monster. Empat. Gila, kalah lagunya. Ya kan? Susah dicintai. Ganteng juga. Wah, itu pas sama Alhamdulillah. Alhamdulillah.
gak ada yang tahu kayaknya kalau dia nyebut itu ya. Kayaknya Arum bilang, ada yang nyadar kayaknya gak ada nyadar. Gak ada nyadar pasti. Gila sih ini. Pilihnya EXO. Gua gak setuju. Lu gak setuju sama Fahit? Berarti lu pilih? EXO sih. Itu setuju pak? Kalau gua BTS kayaknya. BTS. Karena dia stuck to the concept. Karena emang konsepnya begitu, karena kalau dia jalan-jalan percuma dia udah nyediain LED-LED itu kan. Oh, itu iya. Gambarnya tadi kan pasti udah disiapin dong. Iya, yang di belakang tadi. Percuma kalau dia jalan-jalan itu gunanya buat apa? Mending diganti aja foto CEO-nya. CEO bikin entertainment. Bener nih. Kalau gua BTS. Iya, performance ini dia lebih estetis ya. Totalitas sih. Iya, dan dia kalau misalnya mau jalan-jalan, ada gimana jadinya gitu? Malah kayak ini jadi kayak restrictive dan estetis dan alay gitu ya, takutnya. Jadi keren sih. Jadi pemenang di round ketiga adalah BTS dan EXO. Lagi. Pemenang di round ini adalah EXO. EXO dominan. Gila. Apa ya? Sebuah perbandingan ini jangan dijadikan bahwa oh berarti dengan ini EXO lebih baik dari BTS. Bukan. Ini hanya pendapat. Ini hanya empat orang ini. Ini hanya pendapat. Perbandingan itu sebenarnya bukan dijadi patokan boyband itu paling bagus atau enggak, tapi cuma sensinya aja kayak oh, yang ini konsepnya begini dan yang ini konsepnya begini. Betul. Dan menurut subjektif kita masing-masing, mana konsep itu? Iya, mana yang konsepnya lebih ngena di masing-masing gitu. Karena tadi juga pendapatnya beda-beda tuh gitu kan. Iya, beda-beda. Iya, di kita kenanya EXO, di ini BTS, ya. Di yang berapa BTS, di sini EXO. Semuanya bagus lah. Iya, udah bagus ini mah. Udah enggak usah ditanya lagi BTS sama EXO bagus. Ya. Ini sebenarnya ini semua untuk netralin ya. Biar Iya. Ini penilaian kita nggak mempengaruhi apa-apa. Iya, jadi penilaian kita tidak mempengaruhi EXO dan BTS di dunia luar. Kita hanyalah komen-komen sampah. Kita ya orang-orang sampah yang mencoba mencari konten saja. Iya, mencari konten aja. Oke, segitu aja kalau kalian suka sama video yang kalian like. Kalau kalian masih ada tekan dislike dan yang paling penting subscribe. Subscribe juga channel Aduh, Pak Alpi udah banyak. Pak udah banyak, Pak William udah banyak. Jadi tungguin aja video-video kita. Linknya di bawah ya. Sama video-video kita collect-collect di channelnya Pak Alpi Box, channel Pak William, di Wokama Pro Max, dan channelnya Fire. Siap. See you next video. Thank you. Dadah. Love and go. Dadah.